Ya, sore ini saya berada di Villa Sunset. Villa Sunset ini berada di Bangunjiwo, Bantul. Dan kita lihat ya, di villa ini seperti apa suasananya dan bagaimana situasi di villa ini. Oke. Setelah kita naik, kita menemukan satu ruangan di sini. Tapi ya karena ruangan ini dikunci, kita nggak bisa masuk. Cuma dilihat dari sini, karena dia bolong-bolong, ini kayak ruangan kaca, terus ada terasnya. Jadi kita bisa melihat ke matahari. Makanya mungkin ini namanya Villa Sunset, karena kita bisa melihat matahari tenggelam di sebelah barat. Yuk kita jalan, kita naik ke ruangan yang berikutnya. Iya, di sini ada ruangan yang bisa buat duduk-duduk. Kita naik. Nah, di sini di atas rumah yang tadi itu ada tangga. Kita bisa berdiri di atas sana. Cuma agak serem karena atapnya seng, jadi kita takut kejeblos. Wow, ada parabola ini. Dan di sini di taman ini ada beberapa lampu-lampu kecil, jadi kayaknya kalau malam asik juga nih. Kita naik lagi. Ada mas-mas yang lagi bikin sesuatu. Ada yang lagi swab. Jadi besok kita ada syuting video klip, jadi talentnya harus di swap dulu. Ini mamanya Arya. Hai. Enggak sulit aku kali kemarin. Enggak, pakai map. Alhamdulillah. Ada kolam renangnya. Wow. Ya, di villa ini juga ada kolam renangnya. Kita lihat. Wow. Tapi karena ini di alam, banyak daun-daun jatuh ke kolam, jadi kolamnya agak kotor. Tapi sebetulnya kolamnya bersih. Cuma karena ada daun-daun masuk ke dalam. Udah, saya pakai sepatu Mas Jo. Oh, ya udah, sampai di situ aja. Ini aman. Ini sih, enggak, maaf Mas, cuma mau lihat ruangannya. Jadi ini ada satu ruangan yang lumayan besar dan ada kamar mandi. Terus ini kayaknya ruangan ada beberapa baju mungkin ruangan ini lagi. Kita lihat ke ruangan yang sebelahnya. Nah, di sini kita ketemu Apri. Halo Apri. Selamat Mas. Selamat. Saya antar Apri swab dulu ya.
permisi. Ruangan ini ya sama seperti yang di bawah tadi. Di sini malah ada AC-nya. Jadi dingin. Nah, udaranya dingin. Ya, kita ke depan lagi. Ya. Saya cuma bikin video. Oh. Aku datang lah. Kelihatan lah. Tak pergi. Ya, enggak apa-apa. Ini Mas siapa namanya? Aku enggak punya video kok. Mas siapa namanya? Mas Dian. Mas Dian ini yang mengelola ya, Mas. Bukan. Siapa? Penjaga. Oh, penjaga di sini. Jadi kalau teman-teman mau sewa tempat ini, mungkin bisa hubungi Mas Dian. Gitu. Dan kalau ini tadi itu tembusnya kasongan ya, Mas? Iya, kasongan, Mas. Kalau yang dari depan, itu tembusnya kemana, Mas? Yang bawah sini, warga, kampung. Oh, kampungan satu. Tapi berarti tetap kalau kesini, berhentinya di sini ya? Di sini, tetap lewat kasongan itu ya? Iya, lewat kasongan. Nah, ini sudah mentok, ini sudah paling belakang. Jadi, di sini bisa parkir di sini, teman-teman. Tapi kalau misalnya mau parkir depan lagi, lewat warga bisa ya, Mas? Bisa. Parkir yang dia dari depan lagi. Ya, mungkin gitu teman-teman perjalanan kita di Villa Sunset. Teman-teman, mungkin next time kita kalau akan mengunjungi tempat lain lagi, kita akan preview tempat yang lain. Nah, mungkin gitu dari saya. Sampai ketemu lagi. Dadah.